Selamat malam teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat. Jadi malam ini kita akan cerita sedikit ya, bahwa tadi siang itu aku dapat tiker teman-teman. Tik Revolution 2012 motif terakhir di Indonesia. Tadi dapatnya di daerah Pakde, Jawa Barat, Bandung ya. Udah aku cek semuanya itu unitnya masuk kriteria teman-teman. Cuman kendala itu udah malam, udah keburu sore, ini aja baru sampai rumah ya. Akhirnya unitnya kita paketin. Kilometernya rendah banget, baru 17.000 unit full ori, nol spet, ban tembus semua, bawaan dari pabrik 2012. Jadi ini ada videonya ya. Alhamdulillah banget akhirnya dapat lagi, walaupun jauh. Kita ya buat teman-teman semua ya, buat menghibur, buat inspirasi yang pengen punya tiker, barangkali caranya itu yang ori gimana, kan kita bisa kasih tips-tipsnya ya, nanti buat review-reviewnya ya. Jadi kita nggak fokus untuk menjual karena susah banget. Aku dapat di Bandung teman-teman, akhirnya ini dapat juga. Oke, ini simak videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini video tadi sore ya, kita udah cek dari mesinnya bersih banget, dan yang jelas segel atas dan bawah, lihat leher knalpot aja masih utuh, belum ada kena spet. Kita lihat segel perpak ring share-nya masih utuh, jadi ini masuk kriteria teman-teman. Padahal ini masih di posisi pemakai, kondisi kayak gini ya udah tinggal cuci aja. Tuh lihat baut-baut dari kaliper, baut dari piringan aja utuh teman-teman, bersih banget. Ini banyak tembus 2012 ya, bawaan pabrik, jadi ini unit masih bawaan semua 100% ini. Untuk gearset masih ori bawaan, bahkan stiker-stiker yang ada di cover rantai aja masih utuh. Itu lihat ya, bening banget. Ini besok ready teman-teman di rumahku ya, nanti tak review kan secara detail. Itu lihat, nah ini banyak juga tembus teman-teman, yang belakang tuh 12 ya, 2012. Ini wujud tampilan standar utuh, posisi di pemakai kayak gini, mulus banget nih bodinya teman-teman, enggak ada lecet, enggak ada baret teman-teman, sama sekali enggak ada lecetnya. Lihat tangkinya tuh, widih warnanya ya. Oke, kita coba nyalain mesinnya ya, dengerin padat suaranya. Kita tes klaksonnya, normal masih double teman-teman. KM 17.000 sen, oke, normal semua, kunci masih double, bahkan yang satu belum dipakai teman-teman. Lampu tembak normal, stop engine juga normal ya. Kita starter lagi, oke banget. Ini padat banget nih suaranya nih, spring banget. Itu bodi mulus banget teman-teman, covernya utuh, pokoknya ini istimewa banget nanti. Oke, kita bungkus aja teman-teman ya, bawa pulang ke Pemalang ya. Kita bungkus aja, pelatih pajaknya baru 1 tahun. Oke, kita udah sampai di LMP Bandung, kita mau paketin dari Bandung Jawa Barat ke Pemalang teman-teman. Jadi aku mau pulang naik mobil, ini motornya mau aku paketin, soalnya eman teman-teman, sayang ya kalau kita naikin dari Bandung ke Pemalang ya motornya kayak gini nih. Wih, tampilan full ori 100% ya. Ini bakalan mau mengisi konten nanti ya, kalau udah sampai kita bersihkan, kita poles ya pakai mesin kompon, terus kita bungkus tuh covernya teman-teman. Ini mantap, ini nunggu resi dicetak dan nunggu di packing, terus kita tinggalin aja biar nanti dipaketin kereta sampai ke Pemalang teman-teman. Tuh pajaknya baru ya. Oke, ini lihat nih, udah proses apa namanya, mau di packing ya. Packingnya kayak gini nih, biar nggak lecet pakai dus teman-teman. Oke, ditunggu aja ya, mungkin 2 hari teman-teman, mungkin mulai kirimnya besok sore, sampai sini besoknya habis subuh palingan. Oke, sekian dulu teman-teman, selamat malam.